Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki minggu ke-14 setelah Trinitatis, ketritunggalan Allah. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari nyanyian buku ND nomor 3 ayat 1. Puji Jehova Aletodiku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah mengutus anakmu yang tunggal, membebaskan kami dari kuasa iblis. Kami memohon kepadamu, peliharalah kami di dalam firmanmu agar kami kuat pada waktu kesesakan dan penderitaan. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami terhadap firman-Mu yang kudus. Bukalah hati kami dengan roh-Mu yang kudus, dan terimalah kami masuk ke dalam hidup yang kekal, supaya di sana kami memuji nama-Mu sampai selama-lamanya, di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian buku ND nomor 224 ayat 1, Jalo Tangaku. Dengarkanlah hukum Tuhan pada minggu ini, yakni hukum keempat dan maksudnya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya
Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Jangan menganggap rendah ajaran dan firman Allah, melainkan menganggap itu kudus dan tekun mendengar serta mempelajarinya dengan gembira. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian buku ND 733 ayat 1. Dulo ma'awon, O Tuhan. Marilah kita mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau Maha Murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian buku ND nomor 471 ayat 1. Hupilit Jesus dongaki. Thank you.
Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Matius 15 ayat 1-9. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, 'Hormatilah ayahmu dan ibumu,' dan lagi, 'Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati.'" Tetapi kamu berkata, "Barang siapa berkata kepada bapanya atau kepada ibunya, 'Apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah,' orang itu tidak wajib lagi menghormati bapanya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri." "Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. 'Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia.'" Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian buku ND nomor 678 ayat 1. Bauba Roham. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian buku ND nomor 640 ayat 1, Haholongon Sian Ginjang. Dan kita memberikan persembahan 1A dan 1B, dan mempersiapkan diri mendengarkan firman Tuhan.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada ibadah Minggu 14 telah Trinitatis hari ini tertulis dalam Ulangan 4 ayat 1-2 dan ayat 6-9. Beginilah firman Tuhan. Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian, kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita, setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu-cicitmu semuanya itu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, khotbah kita pada minggu ini mengajak kita untuk merenungkan sebuah pesan penting dari Tuhan yang mengingatkan kita untuk selalu berpegang teguh pada perintah-perintah Tuhan. Berdasarkan kitab Ulangan pasal 4 ayat 1-2 dan ayat 6-9 yang sudah kita baca tadi, Musa mengingatkan bangsa Israel akan pentingnya ketaatan kepada hukum Tuhan sebagai kunci keberhasilan dan kebahagiaan mereka di tanah perjanjian. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Musa menekankan pentingnya mendengar dan mentaati perintah-perintah Tuhan. Dia mengingatkan bangsa Israel bahwa hidup mereka bergantung pada ketaatan mereka. Dalam konteks ini, ketaatan bukan sekedar menjalankan aturan, tetapi menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan. Firman Tuhan adalah kompas yang memandu kita dalam hidup, memberi kita arah dan melindungi kita dari jalan yang sesat. Musa juga memperingatkan agar kita tidak menambah atau mengurangi perintah Tuhan. Menambah atau mengurangi firman berarti kita tidak percaya bahwa firman Tuhan sudah cukup. Ini bisa berbahaya karena dapat mengaburkan kebenaran dan membawa kita jauh dari kehendak Tuhan. Firman Tuhan adalah sempurna dan tidak membutuhkan tambahan manusia. Kita dipanggil untuk mentaati firman-Nya dengan setia dan penuh hormat. Musa menjelaskan bahwa dengan memelihara perintah Tuhan, kita akan dianggap sebagai bangsa yang bijaksana dan berakal budi. Ketaatan kita pada Tuhan akan menjadi kesaksian bagi orang lain dan membawa hormat bagi nama Tuhan. Firman Tuhan adalah sumber kebijaksanaan yang tak tertandingi, dan hidup dalam ketaatan kepadanya akan membuat kita menjadi terang di dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita bisa menerapkan firman ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Sebagai orang percaya, kita harus belajar dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Firman Tuhan harus menjadi bagian yang hidup dalam diri kita, mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Tidak peduli tantangan yang kita hadapi,
Kita dipanggil untuk tetap setia dan taat kepada Tuhan. Terkadang mengikuti perintah Tuhan mungkin tidak populer atau tidak mudah, tapi kita harus ingat bahwa ketaatan kita membawa berkat dan kehormatan bagi Tuhan. Memang dalam kehidupan sehari-hari kita sering dihadapkan pada berbagai pilihan dan tantangan yang bisa menggoyahkan iman kita. Namun seperti yang diingatkan oleh Musa tadi, kunci untuk tetap teguh dalam menghadapi segala sesuatu adalah dengan berpegang pada perintah Tuhan. Firman Tuhan memberi kita kebijaksanaan dan panduan yang kita butuhkan untuk menjalani hidup yang penuh berkat. Janganlah kita menambahkan atau mengurangi firman Tuhan, tetapi marilah kita menaatinya dengan setia. Maka dari itu, saudara-saudara, renungkanlah bagaimana firman Tuhan telah membimbing dan melindungi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah ada area dalam hidup Anda di mana Anda perlu lebih taat kepada firman Tuhan? Ketaatan kepada firman Tuhan bisa menjadikan kesaksian yang kuat bagi orang-orang di sekitar kita. Ketika kita hidup sesuai dengan perintah Tuhan, kita menjadi cerminan kebijaksanaan dan kasih Tuhan bagi dunia ini. Mari berkomitmen untuk selalu berpegang teguh pada perintah Tuhan. Biarlah firman-Nya menjadi panduan hidup kita, dan ketaatan kita menjadi kesaksian bagi dunia tentang kebesaran Tuhan. Berdoalah agar Tuhan memberi kekuatan dan kebijaksanaan untuk selalu hidup dalam ketaatan kepada-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami di sorga, kami bersyukur karena Engkau selalu memberikan perintah, hukum, dan ketentuan-ketentuan dalam firman-Mu untuk kami lakukan dan kami hidupi dalam kehidupan kami sehari-hari. Bangsa-bangsa akan melihat bahwa Engkau adalah Allah kami yang sungguh memberikan kehidupan bagi kami melalui firman-Mu. Engkaulah Allah yang sungguh dekat dengan kami, bahwa Engkau hadir di antara kami melalui firman-Mu. Maka kuatkanlah kami untuk melakukan setiap firman-Mu, Taurat-Taurat-Mu, sebab itu adalah kesenangan dan kebanggaan bagi kami. Tidak ada kekuatan dan kemampuan kami untuk melakukan itu secara sempurna, tapi Engkau telah menyempurnakannya di dalam diri Yesus Kristus. Maka berikanlah firman-Mu setiap hari kepada kami, menjadi tuntunan, pemberi arah dalam perjalanan hidup kami ini. Jangan biarkan kami abai terhadap firman-Mu, atau bahkan mengurangi atau menambahkannya. Sebab firman-Mu adalah sempurna. Firman-Mu menghidupkan dan menjadi sumber kehidupan bagi kami. Dekatkanlah firman-Mu itu dalam hidup kami, agar kami dituntun ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 693, dan kita memberikan persembahan yang kedua.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.